Pasangan suami istri yang bertempat di Komplek Pinang Gria Permai, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berhasil kembangkan budidaya lele biofolk. Pasangan suami istri ini mengaku senang berbisnis sedari kuliah. Sebelum ternak lele, mereka sudah memiliki bisnis lainnya seperti rumah makan dan roti canai. Harga lele per box hanya dibanderol dengan harga Rp17.500 saja, sudah dilengkapi dengan bumbu sehingga pembeli bisa langsung menggorengnya di rumah. Omset yang diraup pun luar biasa. Sebelum pandemi, bisnis yang dijalankannya meraup omset sekitar 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Sedangkan pandemi, omset berkurang mulai dari 7,5 hingga 10 juta per bulan. 12 sampai 15 ekor jantan, di 20 sampai 30 ekor betina. Dan nanti anunya di sana. Ini pelatihannya kan dimulai dari ini bibit. Ini pembesarannya, ini yang dinamakan sistem bioprofi di sini. Kalau yang tidak untuk pelatihan ya, sistem bioprof kayak gini. Tinggal nyaruk itu, dipelihara sampai panen udah. 70 hari panen. Habis bersihin rumah, mersini. Kalau pokoknya dalam minggu ini saya isi. Saya lagi ngejar itu dulu, tarik apa, roti canai. Tidak hanya senang berbisnis, Pangkat dan Susi Harti juga berbagi ilmu pengetahuan mengenai ternak lele melalui pelatihan yang disediakan. Sudah memenangkan beragam lomba UMKM dan penghargaan tokoh inspiratif 2021 sekota Tangerang. Rina Mulia, jurnalis Sultan TV dari Tangerang memberitakan.